الحمد لله الذي جعل التقوى عبادة الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى أكبر من مفرد الجد اليقين. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك الحق المبين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أشرف القائلين أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحو لديك من الشر والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama dengan kita panjatkanlah syukur kita kepada Tuhan yang Robi yang sangat cintinya memberikan banyak umat kepada kita sekalian, terutama iman kita yang kesehatan, iman panjang umur, sehingga dengan iman tersebut menghantarkan kita ke tempat yang mulia bersih dan mutakin dalam rangka melaksanakan amanahnya, dalam rangka melaksanakan wajibnya yaitu saat Jumat. Mudah-mudahan langkah demi langkah hingga sampai ke tempat ini menjadi percintaan yang Allah yang menjadi aku dan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Juga tak lupa salawat dan salam semoga tercurah dan berkati Allah kami banyak wa Nabi Adam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya yang kita sebagai umatnya yang istiqomah menjalankan ajarannya. Mudah-mudahan kelak kemudian hari di alam mahsyar nanti, di alam yang tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, di alam yang tidak ada payung selain Allah, kita mendapatkan syafaat tersebut pada beliau seperti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jumat rahimahullah. Sudah dua hari kita tinggalkan bulan suci Ramadan yang penuh dengan segalanya, yang penuh dengan keistimewaan, yang penuh dengan keutamaan, yang di dalamnya banyak sekali mutiara-mutiara yang sangat bermanfaat buat kita, banyak intan berlian yang sangat berguna buat kita semua. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah menyempurnakan puasa satu bulan lamanya. Tentu ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa yang kita harus syukuri. Tentu ini merupakan kasih sayang Allah yang tak kita nilai karena kita sudah bisa menyempurnakan Ramadan selama sebulan lamanya. Artinya apa? Artinya bulan Ramadan telah mendidik kita, telah melatih kita, telah mengarahkan kita dengan sempurna satu bulan lamanya dan berbagai hal dan berbagai kebaikan seperti halnya dan mengatakan kita menjadi orang yang dermawan dalam hidup ini, orang yang berguna, belas kasihan dan berbagi dengan sesama. Pun dalam waktu-waktu ini kita menjadi orang yang sabar,
daripada orang kita akan menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang istiqomah dalam menjalankan berbagai kebaikan dalam hidup ini. Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang telah menjadi kita selama satu bulan lamanya berada di rumah ini. Luar biasa. Banyak kita syukur. Maka demikian banyak kita pertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan dan suci rumah ini. Pertahankan. Kita lestarikan dengan sampai Ramadan tiada. Kita kembali kepada bermalas-malasan untuk berbuat kebaikan. Mari kita pertahankan sholatnya, sedekahnya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya sebagai bukti tanda bersyukurnya kita kepada Allah yang telah tinggal Ramadan hingga satu bulan lamanya. Demikian yang saya Allah subhanahu wa ta'ala beriman. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa orang-orang yang ingin masuklah kalian semua ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata buat kalian semua. Jemaah yang mulia, diri kita Ramadan yang sekian banyak kebaikan-kebaikan untuk kita, pun Allah menjelaskan bahwa kita masuk ke dalam kita itu harus keseluruhan. Tidak bisa kita memilah-milah. Ya, tidak bisa kita meninggalkan satu dan yang lain tidak bisa. Kenapa? Karena ada yang satu dengan yang lainnya satu berkaitan. Ketika kita yang satu, maka yang satunya tidak ada gunanya, yang tidak ada apinya. Dia melihatkan, contoh. Anis kuruli wali-wali jai. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Ini bisa dipisahkan. Ketika kita bersyukur kepada Allah, ketika kita rajin mengabdikan diri kita kepada Allah sepenuhnya, jangan lupa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya ketika kita bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tidak ada artinya. Tidak ada gunanya, sia-sia. Kenapa? Di dalam tidak wajib sutullah disutulwajib. Kehidupan Allah ada di dunia kedua orang tua. Dan kemarahan Allah ada dan kemarahan orang tua. Jadi Allah bencinya ketika bencinya orang tua. Cintanya Allah ketika mencinta kedua orang tua. Berkaitan. Yang lainnya, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ketika kita taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul. Dan kita ketika taat kepada Rasul, wajib taat kepada Allah. Tidak ada artinya kita taat kepada Allah, kalau tidak taat kepada Allah. Kesulitan susah. Berkaitan, makanya udhulu fisil nikapa masuklah kain berisam secara menyeluruh. Ada sebuah kisah yang memuliakan. Ada seorang berbaik bahwa kedua yang berubah. Ada seorang pulang. Dia lagi ibadahnya. Berjamahnya lagi. Baca pulangnya lagi. Zikirnya lagi. Tapi momennya ya Rasulullah didatangkan selalu menyakit. Momennya tak bisa dijaga. Banyak tentara-tentara yang mengeluh akan mulut tentara tersebut. Selalu menyakit, selalu bukan onar, selalu bikin tidak nyaman tentaranya. Apa kata Rasulullah? Dia ahli neraka. Karena artinya sekian banyak ibadah yang dilakukan ketika momen tentara itu menyakiti kita dengan lainnya, tidak ada artinya dia jadi masuk neraka. Udhulu fisil nikaba masuklah dari kita ke dalam
Pun demikian ya. Dan kemarin tapi lewat keluarkan ia pun al-hadan fa'in al-hadan ia pun al-hadanan kemampuan nanti dan al-hadan jauhilah hasil jauhilah dengki. Dengki itu artinya tidak bersuka, tidak senang kalau temannya dapat keberhasilan. Tidak suka kalau temannya tetangganya sukses. Ya, itu namanya hasud. Ya. Ketika seseorang itu memiliki sifat hasud, dalam hal itu dijelaskan, karena hasad yang pula adalah kematangan aku itu bisa memakan semua kebaikan-kebaikan dirinya. Orang yang mempunyai sifat hasud itu bisa merusak semua kebaikan-kebaikan yang dijaga mendidik dan seperti menghabiskannya api kepada kayu berarti tidak apa sedikit. Jadi semua amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah yang contohkan oleh Rasulullah pun sekali berkait tidak ada artinya. Kebaikan akan habis akan musnah ketika kita memiliki sifat hasud. Kemudian sifat sombong. Rasulullah juga ayat mulut jannah. Man kana fi qalbihi istaqrarun min al-kibri. Tidak akan pernah masuk surga orang yang ada dalam hatinya sedikit saja kesombongan. Tidak akan masuk surga. Orang yang ada dalam hatinya sedikit saja sifat sombong. Coba kita bayangkan. Sombong itu artinya tenggelam kebaikan. Atau mengaitkan orang lain di toko. Hati-hati ya. Kadang-kadang kita ingin menghindari sifat sombong padahal dia itu toko. Dan rasa bahwa dia itu banyak sifat-sifat sombong. Ya. Dia berakal pada diri dia banyak. Tapi tidak menjadikan jawab dari yang dia wajahkan. Sifat sombong itu artinya menolak kebenaran dan selalu meremehkan orang lain di toko. Maka demikian yang wajahkan. Ya. Harus diimbang. Seperti dia berapa bulan, aku ingin bersolah, Pak Jaka, jadi kita sholat dan mereka Jaka. Ini pun juga bentuk, ya, saling melengkapi satu dengan lain. Gak ada artinya kita sholat tanpa mereka Jaka. Gak artinya kita Jaka tanpa sholat. Yang mau yang terakhir yang kita berusaha semaksimal mungkin menjadi hamba-hamba Allah yang mampu, yang bisa menyelesaikan masalah semua ibadah yang ini. Diamankan kepada kita, jangan sampai kita sudah mati-matian berjuang sudah mati-matian usai ibadah sebanyak mungkin tapi ketika kita menghadap Allah nol, pada artinya bukan kita berjuang, kita rasa terbanyak kamin koi milai dan kiawi dan ta'awal banyak orang yang ibadah kepada Allah banyak orang yang berkata diri kepada Allah tapi belum dapat dari ibadahnya kecuali akan capai ibadah yang dia lakukan dalam ini tapi tidak mendapatkan dari ibadahnya kecuali lelah dan capek saja. Jangan sampai terkena hari ini jauh lebih kakak saya kami sesuai milai dan jimila dua banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya dahaga dan haus saja. Kami ini bayi lahir jauh lebih kita menyiapkan seperti saya diukur jamur yang kita bisa masak berusaha di mobil hilang sifat-sifat jahat berusaha ibadah kita sombong ya, takabur hasud ya, mengunci orang dan sebagainya karena semua itu akan bisa menghambuskan semua kebaikan-kebaikan yang kita dapat dalam ini barakallahu fi khairi wa nafa'i fi al-khairi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.